Pemirsa, kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah bersyukur penolakan pada kebijakan European Union Deforestation Regulation atau EUDR terkait dengan pembatasan Eropa terhadap ekspor komoditas tak ramah lingkungan terus bertambah. Menko Perekonomian menyebut kini Amerika Serikat juga mempertanyakan urgensi kebijakan Eropa yang akan diterapkan awal 2025. Pemerintah memastikan akan terus menggalang dukungan atas penolakan terhadap kebijakan European Union Deforestation Regulation atau EUDR yang akan diberlakukan awal tahun depan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap kebijakan Uni Eropa yang dianggap mendiskriminasi produk komoditas tersebut. Erlangga menyebut saat ini upaya penolakan terhadap kebijakan EUDR juga didukung oleh kelompok bipartisan di Amerika Serikat. Partai Republik dan Demokrat di Amerika juga yang menyoroti kebijakan tersebut sebagai tidak adil bagi petani yang ingin memasuki pasar Eropa dan menyarankan penundaan atau perubahan dalam regulasi EUDR sebagai solusi sementara. Erlangga menyebut penolakan tersebut merupakan like-minded countries yang terinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia sebelumnya. Yang diinisiasi oleh Indonesia di dalam kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan DPM Malaysia itu kan terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries. Beberapa waktu yang lalu baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan EUDR. Jadi like-minded country itu terinspirasi oleh apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia. Erlangga juga menyebut keberatan terhadap EUDR juga didukung oleh Menteri Pertanian Uni Eropa. Dengan 20 dari 27 menteri yang menyerukan penundaan implementasi EUDR selama pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration yang baru-baru ini diselenggarakan. Saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia bersama dengan Uni Eropa juga telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ADHOC yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul dari implementasi EUDR dan mencari solusi terbaik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel.